Assalamualaikum, salam jumpa lagi bersama Abeng Tutorial. Saya mau bahas tentang shock depan Honda Beat. Tonton terus videonya sampai habis. Oke guys, cukup obeng ditekan dan kawat dikail atau dikait ke bagian sepinya. Nah, cukup gampang dan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, yang sebelah. Sama seperti yang awal kita lakukan, ya, ditekan obeng dan congkel dengan pengait kawat. Kalian bisa lakukan ini hanya 10 detik saja. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya.